itu utama apa? Sampah. Sampah. Sama akhir banjirnya nyamuk. Khawatirnya. Ah, khawatir nyamuk. Jangan, bukan khawatirnya. Dari setelah banjir sampai sekarang kerasa nyamuk gitu kan? Udah ada nyamuk. Tahun 90 juga kata orang tua udah pernah. Berarti bukan yang pertama kali. Bukan yang pertama kali. Tahun 90-an udah pernah masuk air di sini. Soalnya kan air besar nggak bisa lepas ini, soalnya kan banyak sampah, sampah kayu, sampah limbah kasur apa, baju apa, plastik ya, plastik, styrofoam, yang paling palingnya sampah limbah kayak batang pohon kayak gitu, soalnya menghambat lajunya air, soalnya kan menghambat dari jembatan, menahan, semakin lama ditahan, makanya semakin lama air naik gitu kan, itu juga warga langsung membantuin kayak ngangkatin plastik, sampah kayak gitu di jalan-jalan ini, soalnya kan kalau nggak gitu nggak bakal selesai yang di bawah gitu kan. Kang, harapannya ini gimana sih supaya cepat ada penanganan? Kalau di warga mau pengen ada kayak tanggul ya dicor lagi, ditinggiin ininya yang dekat jembatan merah, dan warga juga pengen jembatan merah juga agak ditinggiin gitu kan. Jadi kalau arus ada arus kencang sama arus yang besar tuh langsung lewat, nggak nahan gitu kan. Iya.